Oke, selamat pagi semua. Di weekend ini saya akan mencoba mereview Hot Wheels Honda Civic F yang sudah saya punya 4 variannya. Untuk sementara ini komplit 4 varian. Ini sempat rame karena mendadak harganya melejit. Satu Civic F merah biru ini di harga 150.000. Dan kemarin malah pas lagi hot-hotnya 3 pieces ini merah, biru sama hitam 300.000 untuk 3 pieces. Berarti satu piecesnya 100.000. Nah, untuk yang si Zamak ini juga baru naik daun. Ini harganya udah tembus 300.000. Beruntung saya dulu dulu dapat harga gantungan semua, dan yang terakhir tuh si Zamak saya dapat di lelangannya siapa tuh saya lupa. Sekitar berapa rat gak nyampe 150 malah dulu sama ongkos kirim. Nah, ini saya bikin video ini ceritanya itu untuk salam perpisahan, hehehe, salam perpisahan untuk keempat anak tercinta ini Honda Civic F. Kenapa? Karena saya akan jual semua, dan alhamdulillah untuk si Zamak ini sudah laku dan hari ini akan dikirim ke Bali. Oke, semoga kamu selamat sampai tujuan si Zamak. Dan untuk ketiga ini belum laku sampai detik ini, nantinya akan saya jual juga. Kita tunggu siapa yang membeli keempat Hot Wheels Honda Civic F saya ini. Ketiga berarti yang satunya udah laku. Nah, untuk si biru ini akta alias US card. Oke, sebentar. Oke, kita buka dulu nih si merah, si cabe merah. Ini saya dulu dapat gantungan ini. Ketiga ini merah, biru, hitam semuanya dari gantungan. Dulu banyak banget banjir, sebanjir-banjirnya nyampe saya nggak ambil beberapa di Indomaret sini. Malah dulu sempat punya juga dapat di toko mainan varian tampo, no tampo alias polos merah semua. Woi, cakep kan. Terus saya masih ingat dulu dapat ini yang biru dari Indomaret di deket alun-alun Pemalang. Dulu dapat error, cuma saya nggak ambil karena saya pikir wah, error ini errornya parah, bukan error seni. Jadi si kaca ini somplak ke dalam. Apa itu somplak? Masuk ke dalam lah intinya. Terus dulu juga pernah dapat yang tampo apa ini? Tampo lampu depan tuh nggak pas, jadi dia ada di bagian bumper depan. Nah, ini si biru ini akta. Saya dapat di toko mainan kalau nggak salah. Soalnya kalau di Indomaret tuh nggak mungkin ada US card. Ini Born 1990. Desainer Honda Motor Company. Tuh. Oke, dulu yang paling banjir tuh si item ini. Banyak, sebanyak-banyaknya. Makanya sekarang harga Honda Civic F ini udah mulai turun, dan yang paling rendah kayaknya si item ini. Tamponya ini tampo emang gini atau miring ya? Oh, emang gini sesuai di gambarnya tuh kayak gini. Ini tamponya sama kayak si Zamak. Nah, untuk Honda Civic F yang hitam ini saya pernah lihat di Facebook beberapa teman saya ada varian tidak ada tampo Civic, jadi polos ininya enggak ada, tulisan Civicnya enggak ada, polos. Oke, ini tampak depannya. Oke, yang terakhir si Zamak. Ini saya dulu dapat di lelangannya siapa, nggak tahu, lupa. Zamak, cakep. Bye bye Zamak, kau akan pindah garasi ke Bali. Terpaksa saya jual karena butuh duit. Oke deh.
Oke, sekian dulu video review saya kali ini. Video bukan review sebenarnya, perpisahan. Perpisahan antara saya dan si Honda Civic F Hot Wheel. Gak tahu nih kedepannya ada bakal keluar lagi nggak varian si Hot Wheel Honda Civic F ini. Sementara ada 4 ini. Kalau keluar ya kita tunggu aja deh. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Exobis. Ditunggu juga komen, like, share di video saya ini. Biar saya tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Oke, salam diecaster Indonesia. Happy weekend dan bye-bye.